Oke, sekarang ini persiapan untuk cek sound dari NASA Audio dari Blitar juga ini ya. Ini Bapak Sani selaku Big Boss dan Mas Saiku ini operatornya ya. Oke, daripada penasaran, tonton terus, semoga terhibur. Selamat datang di CSN 1 Entertain YouTube Channel. Channel yang membahas tentang sosial budaya, eksperimen, sound system. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, ini adalah aksesoris yang dipakai NASA Audio ya. Ini dari bawah ini adalah Mackie yang SP260. Atasnya lagi pass lab. Atasnya lagi adalah equalizer War Pedal Pro. Nah, ini kita telusuri untuk perkabelannya. Ini ada input warna merah. Ini input warna merah ini masuknya ke out dari mixer. Ini mixer ini out 16 sama 15 ini udah bawaan pabrik ya. Ini sebagai left right nya untuk master. Ini yang hijau untuk atasan atau triway atas. Sedangkan yang merah tadi yang ke equalizer lalu ke mic itu adalah untuk subwoofer nya Oke, sekarang lanjut lagi. Ini Mas Saiku, selaku operatornya ini lagi rembukan dengan kawan-kawan kru dari NASA Audio. Ini lagi setting untuk subwoofernya. Karena tadi ada satu baris blok ya untuk scoop. Ini ada yang speaker wattnya nggak sama, jadi dilepas terus diganti watt yang lebih sepadan lah gitu. Biar nanti enak. Karena kalau wattnya nggak sama kan otomatis yang wattnya tinggi mengikuti watt yang rendah, jadi nggak bisa maksimal. Harusnya sama jadi bisa maksimal semuanya. Tadi ada yang dilepas terus diganti untuk wattnya yang di atas 2000-an. Ini mixernya untuk out innya ini ada 6 ya. Out outnya juga ada 6. Untuk innya ini innya untuk apa biasanya ke mikrofon ini ada 32. Ini X32 ya. Behringer X32. Ini subwoofernya main di subwoofernya aja main 4-way ini kayaknya. Karena dilihat dari apa? Perkabelan inputnya manajemen ke LAN-nya ini begitu. Kata Mas Saiku juga gitu. We'll be right back.
Oke, terima kasih sudah tonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini terus berkembang memberikan hiburan dan manfaat buat pecinta audio dan seni kebudayaan Jawa, eksperimen, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. See you the next video. Ada juga frekuensi untuk low nya, ada juga frekuensi low mid, ada high mid, ada juga high. Di sini untuk equalizer nya ini tertera ya di situ. Ini bisa dilihat buat sedikit menambah pengetahuan aja. Kalau tampilan di X32 itu seperti ini untuk equalizer nya. Oke, terima kasih. Ini lagi dioperatori oleh Mas Saiku dan didampingi oleh Bapak Sani NASA selaku pemilik dari NASA Audio. Apabila mengenai sewa bisa menghubungi, dilangsungkan saja di Pak Sani NASA.